Sedih tak kita? Kita nak bangun tahajud. Tapi Abu Mansur Ali Sayyidina Muhammad, Allah tak izin kita bangun. Kenapa? Ini pesanan Tuan Guru Syekh Zainul Azhari. Tuan Guru Rika kata apa? Allah hanya pilih insan yang dia nak jumpa waktu malam, waktu sepertiga malam. Hatinya bersih, hatinya suci. Dalam berbilion-bilion orang, hanya beribu-ribu orang yang bangun sepertiga malam untuk mencari dia. Dan Allah pilih insan-insan tersebut. Sebab itulah bersyukurlah sangat-sangat apabila kita bangun waktu sepertiga malam. Sebab Allah pilih kita. Allah masalah yang sama. Bersyukurlah. Tapi when kita nak bangun tapi tak terbangun, asyik nak tidur, dah set alarm clock dah ni. Allah masalah yang sama. Macam dulu dia cerita, beli alarm clock besar ni, letak dalam toilet. Sebab apa? Ingatnya tutup alarm clock dalam toilet, cuci muka, tutup, tidur balik. Allah masalah yang sama. Punyalah teruk. Sebab apa? Kita terlalu banyak dosa, hati kita kotor, hati kita penuh dengan kemaksiatan. Dekat situ Allah tak nak jumpa kita. Sedih tak? Allah masalah yang sama. Kita nak bangun terlepas, ya Allah aku tak bangun, sedihnya ya Allah. Aku ni banyak dosa sangat ke ya Allah? Allah dah tak nak pandang aku dah ke? Allah dah tak nak dah pilih aku. Aku ni banyak dosa sangat ni ya Allah. Ya Allah, aku rasa banyak sangat dosa aku ni. Aku tak nak bangun nak jumpa kamu ya Allah. Hinanya aku ni ya Allah. Ampunlah dosa aku ya Allah. Aku nak sangat jumpa dengan kamu ya Allah. Aku nak jumpa dengan kamu ya Allah. Aku nak bermunajat dengan kamu. Aku nak menceritakan apa sahaja masalahku kepadamu ya Allah. Allah masuk dalam Sayyidina Muhammad. Okey, sampai dia dapat satu amalan ni Allah masuk dalam Sayyidina Muhammad daripada Tuan Guru Jika. Yang pertama, wuduk, belum tidur wuduk Allah masuk dalam Sayyidina Muhammad. Yang kedua, solat sunat taubat 2 rakaat Allah masuk dalam Sayyidina Muhammad. Ingat, kita tidak dapat bangun disebabkan kita berat dengan dosa kita. Kita berat dengan dosa kita, sebab itulah kita berat badan kita untuk terbangun. Berat dosa kita, berat nafsu. Nafsu kita membuat, sebabkan itulah kita berat nak bangun tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, istighfar 200 kali. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Yang ketiga. Yang keempat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lepas tu, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 3 kali. Lepas 3 kali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, buat angkat tangan. Lepas angkat tangan, doa. Ni yang pertama Al-Fatihah macam biasa, surah Al-Ikhlas yang qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doalah, ya Allah ya Tuhanku, kejutkanlah aku untuk bangun tahajud. Izinkanlah aku untuk berjumpa dengan kamu. Yang Maha membangunkan ya Allah, kejutkanlah aku. Tiup 3 kali. Tutup muka. Sapukan dekat semua badan. Okey. Sampai semua tapak tangan, badan kita, kecuali kemaluan kita. Dan sampailah hujung kaki, kecuali tapak kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau korang nak betul-betul bangun tahajud, try buat amalan tadi. Turunkan amalan daripada Tuan Guru Dika, dia sampaikan dekat korang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Korang apply malam ni, insyaAllah korang akan bangun esok pagi. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Istighfar betul-betul, minta maaf betul-betul, insyaAllah korang akan bangun.